Selamat datang kembali di channel Amadir Lambang dan selamat datang kembali di playlist Pep Time. Okay, in this video I want to review again. Bener gak sih wasi guysnya? Nah, jadi di video kali ini di tangan gue sekarang ini gue akan mereview sebuah liquid lagi. Tapi hari ini nggak dulu dari LCP. Soalnya ini spesial banget. Kenapa spesial? Karena temen gue itu punya liquid Pokibro Strawberry. Dia pengen liquidnya ini gue review. Katanya dia suka lihat video gue dan katanya bagus gitu review gue. Tapi dikasihnya cuma sedikit lagi. Jadi orang yang punya liquid ini juga dia punya channel, nama dia Arik Agung San Tosa, kalian bisa lihat. Nah, ini dia tampilan channelnya dan ini dia channelnya ya. Kalian boleh cek linknya di description box below, di card di sini. Ya pokoknya nanti channel dia bakalan ada di sinilah. Pokoknya kalian klik channelnya dan subscribe. Oke, jadi inilah dia sekarang. Pokibro Strawberry. Sebelumnya sih gue pernah nyobain liquid Pokibro juga tapi versi soft nih. Gue nyobain di pouchnya temen juga, sama dia pakai Well Caliburn, tapi waktu itu dia pakai Pokibro nya yang rasa matcha. Kita nggak tahu gimana rasanya Pokibro Strawberry ini, dan ini juga baru mendarat dan gue belum coba. This is 6 milligrams of nicotine. Jadi ya sekarang kita akan review. Seperti biasa ada 3 tahapan di video ini yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah bahas desainnya, letak test dan emban test. Oke, langsung aja kita ke bagian yang pertama, yaitu membahas desain dari botol liquid Pokibro Strawberry ini. Oke guys, mangga. Oke guys, and then ini dia liquid dari Pokibro. Seperti ini dia bentukannya guys, belakang, depan, dan botolnya. Ini gue baru megang botol kayak gini ya. Atasnya tuh nggak runcing kayak botol Mango Halipa gini. Ini atasnya ini runcing kan atasnya. Kalau dia ini atasnya tumpul. Oke, buang aja. Sip. Seperti inilah dia bungkusan Pokibro nya ada tulisan Pokibro yang melengkung berlingkaran gitu ya, kita bahas. Terus ada tulisan Strawberry dengan teks kuning seperti ini, dan di bawahnya ada Strawberry Cream Covered Biscuit Sticks. Oke, jadi mungkin ini akan menyamai rasa dari Pokibro yang strawberry ya. Btw gue udah nyobain Pokibro yang strawberry juga, jadi nanti bisa gue bandingin apakah rasanya mirip apa enggak. Dan di bawahnya ini ada JVS Distribution. Kalau gak salah JVS itu juga yang bareng sama Odd Drips ya. JVS itu yang buat Exit Grip. Ya, correct me if I'm wrong, oke. Okay? Diproduksi oleh PT Pahlawan 57. Oke, okay, Hero 57 itu Pahlawan 57. Iya sih, Hero 57, Pahlawan 57. Iya benar. IIT juga. Jadi yang bikinnya ini Hero 57 sama JVS Distribution. Ya, seperti biasa di belakang ini ada peringatan, produk ini mengandung bla 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 bla. Jangan ditelan, tong dileg-leg, cenah. Terus ada logo ibu hamil, ada tengkorak, ada 18 tambah, ada buang sampah sembarangan. Komposisinya biji-biji bla 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 bersama makanan. Oke, di bawahnya ada barcode. Udah sih, bungkusannya gini. Ini gak tahu dikasih kardus apa enggak, tapi gua dikasih sama dia gini doang, kagak ada bungkusannya. Jadi gini doang. Cukup menarik sih gambarnya. Simple ya, ada gambar-gambar strawberry-strawberry-nya, dan dia bentuknya liquidnya kuning karena nicknya 6 mg. Tapi di sini dia ini 3 mg, tapi kata dia ini 6 mg. Ya belum kita coba, jadi kita lihat aja nanti. Gua bahas botolnya gitu doang kali ya, emang gitu doang kelihatannya nih. Jadi seperti ini botolnya guys. Gua lucu lihat ininya sih, kayak apa gitu, kayak barang gua gitu. Tumpul ujungnya, gua baru megang. Oke guys, cekap lah, cukup bahasan dari desainnya. Menarik, bagus, simple, persis sama yang matcha ya. Tapi yang matcha itu dominannya hijau, kalau ini pink, strawberry dominannya. Oke guys, kita balik lagi ngobrol yuk. Oke, jadi seperti itulah bahasan mengenai botol dari Pokibro Strawberry ini. Kita menuju yang selanjutnya, yaitu letak test dan emban test. Oke, kita akan buka dulu dan kita akan cium dulu ya wanginya kayak gimana. Nikotinnya yang tajam banget ya kayaknya. Nicknya sepertinya akan tajam. Nick hitnya kayaknya bakalan tajam. Wanginya di sini gue mencium wangi strawberry sama
kayak biskuitnya ya, biskuit yang stick pokinya mirip banget lah, beneran mirip banget, penuh sama stroberi baunya sama biskuitnya itu. Tapi stroberinya iya stroberi cream, bukan stroberi buah yang grapey rilis dulu ini apa grapey ya, ya pokoknya ini yang stroberinya bukan stroberi buah ya, tapi stroberi cream yang gue cium baunya. Jadi dari ambalan tesnya kayak gitu, kita akan letak tes seperti biasa, taruh di kuku aja ini liquidnya kayak gini, kita akan letak dulu. Oke, pas gua jilat atau letak, rasanya yang dominannya itu strawberry, tapi di akhir-akhirnya ada kayak sticknya poki gitu, sticknya poki yang crackernya itu mirip loh, bukan agak lagi mirip ya, mirip rasanya, mirip kayak poki bro strawberry-nya. Bener kata ya, bener. Jadi penjabarannya persis banget sama yang dijabarin sama botolnya ini, strawberry cream caprat biscuit stick. Ya memang benar, yang utamanya itu strawberry cream dan di akhir-akhirnya itu capratnya ada stick biskuit ya, kayak poki yang cetak itunya, biskuit pokinya ya kayak gitu. Tapi kita gak tahu kalau pas di puff itu gimana rasanya, apa ada perubahan apa tidak gitu. Jadi kita langsung aja ke tahap yang terakhir, yaitu mencoba liquidnya. Seperti biasa, gue pakai mod semuan, Saron Mini, terus RDA-nya dari Arta, P1.5, by Adepiken, asik. Biar kayak review-review liquid yang lain gitu kan. Cuttennya gue pakai cutten dari Muji Cutten yang 10 ribuan 10 lembar gitu kan. Dan coil yang gue pakai itu sekarang dari Todo. Coilnya yang gue pakai ini UD Ni 8024 AWG. Dan lilitan yang gue pakai itu 6 lilit. Ya settingannya kayak gitu. Dan sekarang gue akan tetesin liquid Pokibro ini ke RDA nya dan kita akan cobain ya seperti bagaimana rasanya nanti. Oke, kita tetes dulu. Nikotinnya kecium banget ya, ganas banget kayaknya nih. Gak tahu juga gue masih kuat nik 6mg apa batuk nanti, soalnya udah lama gak main sama 6mg sih. Dan gue main di 65 watt ya, kalian bisa lihat ya kelihatan karena brightnessnya gue redupin. Ya oke. Gue akan kalem aja, tidak terlalu sesering mempuff kalau misalkan pakai nik 3mg ya. Oke. Selamat menikmati guys. Guys, strong banget. Jadi gue masih strong menikmati liquid 6mg meskipun tenggorokan gue agak sedikit, aduh gimana ya, perih ya, normal lah liquid 6mg garuk di tenggorokan itu. Aduh, setelah ini gue pakai nikotin 3mg lagi bakalan gak berasa tenggorokan gue. Karena udah pakai 6mg pasti pakai yang 3mg itu pasti biasa aja. Oke, jadi sekarang kita akan jelasin bagaimana flappernya. Oke, guys sabar ya, gue itu gak terlalu menikmati flappernya ya, gue lebih fokus menikmati nikotin hitnya. Karena ini 6mg jadi gue fokusnya tuh di nik hitnya. Kita bahas nik hitnya dulu aja deh. Jadi pas gue inhale nik hitnya itu ya langsung sep di sini gitu kan, kayak biasa pedes gitu di tenggorokan. Terus pas dikeluarin itu langsung ya pedesnya nambah gitu, jadi pedes banget di sini. Dan juga ya kayak biasalah efek 6mg dadanya panas-panas dikit gitu. Tapi ini masih sama kayak liquid-liquid 6mg yang biasa gue pakai beberapa waktu yang lalu. So the flavor is, jadi pas di inhale itu ada rasa strawberry creamnya, kerasa banget waktu inhale. Dan pas gue exhale itu malah sebaliknya, kalau waktu gue letak itu yang kerasa kan strawberry banget creamnya, stick biskuitnya itu cuman copper doang. Tapi waktu di puff mah beda rasanya, jadi pas di exhale itu yang
benar-benar boldnya itu dari stick biskuitnya dan stroberinya juga masih kerasa, jadi benar-benar nyampur. Jadi strawberry creamnya itu ya ini benar-benar kayak strawberry creamnya dari Pocky, terus sticknya juga ini mirip banget kayak stick biskuitnya dari Pocky. Kalau dibilang mirip sama Pocky strawberry sih enggak sih, beda jauh. Soalnya kenapa? Soalnya kalau makan Pocky tenggorokan kita tuh gak pedes. Kalau ini pedes. Meskipun ini 6 mg, nendangnya nikitnya itu waktu beberapa kali puff doang. Waktu kalau udah lebih dari 5 kali mah biasa nggak kerasa lagi nikitnya. Strawberry creamnya sama stick biskuitnya ini ngeblend dua-duanya, jadi nggak ada rasa yang hilang. Liquid ini enak sih, tapi menurut gue lebih enak kalau 3 mg. Tapi gak tahu juga kalau kalian pecinta high nik ya ini mungkin cocok buat kalian nyantai juga. Oke, gue ngejelasin apa lagi dong? Gue udah jelasin rasanya gimana inhale exhale-nya. Seperti itulah penjelasan rasa dari liquid ini. Menurut gue enak, tapi gue gak terlalu suka sama 6 mg. Jadi gue bakal balikin lagi liquid ini ke orangnya. Oke, jadi kesimpulannya liquid ini tuh persis kayak kita makan Pocky strawberry, tapi kalau Pocky strawberry itu gak pedas di tenggorokan. Gitulah, udah kesimpulannya simpel banget. Oke, jadi review dari liquid Pocky Bro strawberry ini dari gue segitu aja. Kalau misalkan masih ada yang kurang atau kalian punya pendapat lain, kalian boleh berkomentar di bawah, kita berdiskusi ya. Oh ya, dan jangan lupa juga gue ingetin sekali lagi, subscribe channel teman gue itu Arik Agung Santosa, linknya ada di description box below atau dia nanti muncul di sini di atas telunjuk gue. Subscribe, mampir ke channel dia, lihat juga videonya. Gue lihat udah ada beberapa video sih, dia udah mulai aktif ngupload video sih. Ya, dan gue juga mau berterima kasih ke teman gue yang udah ngasihin liquid ini, tapi mau gue balikin lagi. Tapi kalau dia gak nerima ya udah, gue terima aja. Tapi bakalan awet banget kayaknya, gue jarang pakai liquid ini. Ya kayak gitu, sekian video dari gue Madir Lambang, sampai bertemu di playlist Peptime berikutnya, and adios.